Yang bikin spesial buka puasa hari ini yaitu ada es gabus. Pertama kita siapkan satu bungkus tepung hankue. Tambahkan satu saset susu bubuk, ini boleh di skip sebenarnya. 7 sendok makan gula pasir, sedikit garam halus, 1 saset santan instan 65 ml, dan 700 ml air. Kita masukkan dan kita aduk sampai gulanya larut. Sebaiknya disaring karena tepung hankue tidak sebersih tepung-tepung lainnya. Setelah disaring, kemudian kita bagi 3 atau 4 bagian sesuai selera. Beri warna, di sini aku pakai warna merah, kuning, dan hijau. Untuk loyangnya sesuaikan saja, dan jangan lupa di bawahnya dialasi dengan plastik atau kertas. Pertama kita masak warna hijau, pakai api kecil saja dan terus diaduk biar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah meletup-letup, matikan api, lalu kita masukkan ke dalam loyang, kita ratakan dengan sendok atau spatula. Sambil menunggu warna hijau set atau kaku, kita lanjutkan memasak warna kuning. Sama seperti tadi caranya. Pengaplikasian warna kuning jangan dituang atau disiram langsung, tapi gunakan sendok secara perlahan. Terakhir, masak warna merah. Tuang setelah warna kuning set, dinginkan dulu, lalu masukkan kulkas biar lebih cepat. Keluarkan dari loyang, potong sesuai selera, selanjutnya balut dengan plastik. Kemudian kita bekukan dulu di dalam freezer beberapa jam, baru bisa dinikmati. Selamat mencoba!